Assalamualaikum semua. Okey, apa khabar? Rasanya lama kita tak berkumpul kan? Kita tak ada meeting, kita tak bertemu. Tapi sebenarnya kita masih boleh bertemu melalui Zoom. Okey, hari ini saya diberi peluang untuk share tentang apa yang boleh kita lakukan untuk stay positive dan to stay productive during this lockdown. Saya sebenarnya tak tahu apa benda yang saya nak sharekan, tapi saya mungkin boleh sharekan apa yang saya buat yang boleh membuatkan saya stay positive until hari ini. Kita hari ini sebenarnya dah hari yang ke-18 kita kena lockdown, kena stay at home. So mungkin ada ramai di antara kita yang dah bosan, dah tak tahu nak buat apa, dan mungkin dah terfikir-fikir, terasa takut ya, macam mana keadaan kita lepas ni, apa akan berlaku, macam mana kita nak dapatkan duit, gaji, kalau kita tak bekerja. Mungkin ada di antara kita yang ada part time, ada online business yang lain, tapi mungkin ada yang di antara kita yang full time seperti saya. So untuk kekal di dalam posisi yang positif dan produktif, saya rasa benda pertama yang perlu kita ada ialah set your mind. Kalau anda fikir negatif, negatiflah. Kalau kita fikir positif, positiflah. So set your mind. Fikir, okay, it's okay. Okay, ini ialah satu, kalau kita dalam orang Islam sebenarnya kita fikir ini ialah satu dugaan, satu cubaan. Segala benda yang berlaku mesti ada hikmah kenapa ianya berlaku. Tapi kita jangan ambil bendanya, segalanya ni ialah benda yang negatif. Fikir positif dan fikir apa yang kita boleh buat dalam keadaan ni sekarang ni. Okey, kalau anda tanya apa yang saya lakukan setiap hari during this lockdown, the first one week sebenarnya saya tak banyak melakukan apa-apa, tapi saya just follow whatever yang IQI telah rancang untuk kita. Saya just ikut IQI. Sebenarnya buat banyak video-video Zoom meeting bagi kita ejen-ejen yang mungkin down untuk stay positif dan produktif. Saya dan beberapa ejen lain yang saya perasan yang memang sentiasa ada dalam online. So saya memilih untuk mengikuti setiap online pasal saya tak nak, saya rasa macam tak ada apa-apa yang saya buat. Saya tak nak rasa macam down dan lepas ni, lepas habis dia lockdown ni, lockdown period ni, mungkin kita rasa macam otak tu dah tepu bila kita tak belajar, kita tak belajar atau kita tak buat apa-apa, our mind ni will shut down. Dia akan block dan dia akan tutup mind kita, dan kita jadi apa, yalah, mind tu akan shut down lah maksudnya. Pertama yang sangat penting ialah bangun pagi. Kena bangun pagi. Saya first one week tu saya macam biasa bangun pagi. Tapi masalahnya bila saya bangun pagi dan saya ada masa untuk tidur balik, pasal tak perlu ambil anak balik sekolah, anak semua dekat rumah, dan saya first one week tu saya ikutlah aktiviti-aktiviti ataupun yang IQI buat, macam yang IQI sediakan video-video ataupun Zoom-Zoom meeting tu saya ikut. Tapi saya berada di atas katil. Saya join all the conference ke, atau di atas katil atau di couch.
walaupun ilmu tu dapat, tapi impact dia tak sama, pasal kita sebenarnya dalam keadaan tak ready, kita ikut aja. Jadi saya sarankan kita bangun awal pagi, bersedia untuk untuk macam kita nak pergi kerja hari-hari, bersiap pagi, bersiap bangun pagi, bersiap cari baju cantik-cantik pakai, bila lagi nak pakai, pakai baju yang elok, barulah kita rasa get ready. You kena ingat ada satu benda yang bila you tak bersiap, diri you takkan ready. Walaupun you dekat depan tengah dengar online learning, tapi sebenarnya sambil you tak ready sebenarnya, so ilmu tu dia tak masuk. Dia tak masuk 100% pasal you dalam keadaan tak ready. So bila katakan ada meeting dalam pukul 11 katakan, so pukul 10 tu you dah kena ready lah. 10 ready dah siap. Macam saya sendiri, saya akan pilih baju apa yang saya nak pakai. Kalau pun kena pakai baju IQI, saya akan dah pilih dah tudung apa saya nak pakai, dan saya make sure muka saya tak nampak pale. Kita put some lipstick ataupun tak make up pun, tapi kita pakailah bedak sikit ke untuk kita nampak, dan kita sendiri feel confident, rasa macam bila kita confident, kita rasa positif. Bukalah wardrobe, tengoklah baju yang cantik-cantik. Pakai je, bila lagi nak pakai? Cari baju yang menarik. Yang boleh kita pakai hari-hari. Yang kedua, exercise. Exercise tu penting ya. Bila minggu pertama saya di rumah, kerja saya makan je. Bila anak-anak makan, saya pun nak makan. So saya perasan badan saya makin naik. Bila kita badan kita naik, bila kita makan je kerja kita, dia jadi macam malas. Kita nak buat apa-apa. Lepas tu rasa mengantuk. Betul tak? Korang sama tak? So buatlah some exercise, simple exercise. Sebenarnya ada banyak je apps-apps dekat dalam phone yang anda boleh guna untuk buat exercise. 30 hari exercise. Saya guna app saja. Dan cuma kadang-kadang hari Jumaat ada yoga dengan one of IQI punya leaders. So buatlah exercise. Jangan malas. Anda juga boleh melakukan simple exercise di rumah. Inilah masa yang sesuai untuk kita nak update kita punya all the listing, Facebook page dan follow up klien-klien. Kita boleh follow up dengan klien-klien, tanya khabar dengan klien-klien, dengan customer kita. Mungkin kita tak perlu direct dengan customer, nak tanya dia nak beli rumah ke apa ke. Jangan hard selling, jangan terlalu hard selling. Mungkin kita boleh bertanya khabar dengan memulakan perbualan dengan tanya, oh, how's your lockdown? Kerja ke? Apa ke? No? That kind of thing. You mungkin boleh mulakan perbualan ataupun update your client ataupun bertanya khabar dengan client satu hari, dua orang. Cuba bayangkan bila 10 hari. 10 hari dah 20 orang. Korang sebenarnya update ke klien 20 orang dalam masa sebulan? Tak kan? So masa ni lah, masa tu kita nak buat kawan, masa tu kita nak buat bonding. Mungkin hari ni dia tak beli rumah dengan kita, tapi bila nanti dia teringat dia nak beli rumah ataupun nak cari rumah ataupun nak jualkan rumah dia, ataupun dia teringat ada kawan nak beli property daripada dia, property,
dia akan teringat anda. Dia akan terfikir, oh okay, dulu ada satu ejen ni selalu update aku. Dan ejen ni sebenarnya selalu follow up. So dia realize yang anda ni sebagai ejen sentiasa ada dengan dia. So dia tahu dengan siapa yang dia nak cari bila dia perlukan property. So follow up lah, buat kawan dengan ejen. Dan mana tahu daripada situ anda pun boleh recruit, buat recruitment. Dalam IQI, recruitment ni is very important. Pasal dalam IQI, bukan only leader saja yang dapat overriding. Kita ejen biasa pun boleh dapat overriding. So you all start lah buat recruitment. Update segala aktiviti-aktiviti yang korang buat, you know, macam contohnya macam Maria, macam Lin, Nizam, Akila, even myself pun, kami memang aktif dekat Facebook. So bila habis lockdown nanti kan, sekarang ni mungkin orang dia tak ada banyak masa dia orang boleh tengok Facebook. Jadi dia orang nampak bila Facebook you all sentiasa update, so benda tu akan keluar dekat dia punya wall. So notification akan keluar, nampak dia orang punya Facebook punya status. So bila in future bila dia nak cari property, ataupun in future dia terfikir ada someone nak jadi agent ke, atau dia sendiri nak jadi agent, siapa yang dia cari? Dia cari orang yang aktif. Betul tak? You percaya tak? Untuk jadi mahir dalam sesuatu perkara, kita tak perlu buat benda tu terlalu lama. Mungkin ambil masa yang sedikit tapi berulang-ulang. So contohnya macam saya nak belajar buat video, saya tak perlu ambil the whole day untuk belajar buat video. Mungkin saya ambil 1 jam atau setengah jam untuk mengadap je macam mana cara nak buat video. Begitu juga anda. Kalau nak belajar sesuatu, tak perlu kita ambil masa yang lama, yang panjang 2-3 jam, 4-5 jam. Ambil masa sikit tapi berulang, consistently. Bila you buat benda yang sama berulang, 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 you akan mahir. Ingat tak dulu masa kita mula-mula nak belajar bawa kereta, kita pun tak mahir kan nak bawa kereta? Tapi bila kita cuba, kita cuba, masa tu masa mula-mula nak drive, nak masuk kiri, nak masuk kanan pun kita dah teragak-agak kan. Mana nak dapat signal, mana nak wiper, mana lampu kan. Tapi sekarang ni bila you dah biasa bawa kereta, you tak payah, kadang-kadang you tak perlu tengok pun. You just drive, bila you nak masuk kiri, you pop masuk kiri, bagi signal. Bila you nak tekan brake pun, you tak payah teragak-agak nak tekan brake. Saya dah biasa. Macam tu juga dengan orang masak. Bila dia masak, masa mula-mula dia masak, dia akan tengok menu, dia akan google. So dia tengok kat situ sukatan, sukat demi sukat. Tapi sekarang ni bila dia dah pandai masak, dia campak-campak je. Campak garam, campak tak perlu ada sukatan-sukatan. Faham tak maksud saya apa? So you during lockdown ni, kita ada banyak masa kan. So mungkin you boleh ambil sedikit masa, dalam mungkin 1 jam untuk, atau setengah jam atau 1 jam untuk belajar sesuatu perkara yang nak belajar. Contohnya kalau you nak belajar buat video, ataupun you nak membaca, you nak dapat ilmu tentang subsale atau tentang projek, you mungkin boleh duduk half an hour je untuk belajar detail tentang projek, dan hari-hari you lakukan. Begitu juga dengan dengan update your Facebook page ke apa benda kan. You tak perlu buat hari-hari, you hanya buat satu hari mungkin setengah jam, 1 jam, that's all. Tak perlu banyak-banyak, tak perlu lama-lama. Dan untuk kita kekal positif dan kekal produktif dan tak stres, jangan duduk sorang-sorang. Kalau anda duduk sorang-sorang, tak bercampur dengan dunia luar, kita akan stres. Saya faham tu.
Dan saya kat rumah ni ada tiga orang boys, three boys with me now. Hari-hari memang nak kena menjerit, nak suruh sembahyang, nak suruh bangun, itu stress. So you kena berhubung dengan dunia luar. So for those yang ada leader-leader, communicate dengan leader anda. Pasal leader, kami tak tahu apa yang you nak. Kami tak tahu apa yang kamu perlukan. Kamu kena cari kami. Tanya apa, kacau je kami. Kacau saya, kacau Maria, Nizam ataupun Suhaimi. Or even your senior. Just ganggu je kami, tanya apa kami nak. Sekurang-kurangnya, kepala otak kami pun taklah tepu. Bila ada soalan-soalan dan kami pun mula akan berfikir dan memberi jawapan-jawapan. So, untuk kamu kekal positif dan produktif dalam this industry, you have to do something. You tak boleh just duduk diam dan fikirkan apa nak jadi esok. Saya pernah terdengar satu ceramah Ustaz Don. Okay? Dia pernah cakap, kalau esok kan kita dah nak tahu, kita tahu kita nak kiamat, dalam tangan kita ni ada benih, tanam benih tu. Kamu tahu apa maksudnya tak? Maksudnya, walaupun kita tahu apa worst akan berlaku, akan datang, so whatever yang kita ada sekarang ni, kita guna sebaik mungkin, supaya mungkin ini akan mendapat manfaat untuk kita kemudian. Ilmu bukan hanya boleh dapat melalui video-video je. Ambillah apa buku, baca. Baca buku-buku yang manfaat. Tak kisah, take your time. Kita ni especially orang Melayu memang tak belajar, tak ramai yang suka baca buku sebenarnya. Bukan habit kita. Itu bukan culture kita. Tapi belajar. Saya dulu masa mula-mula saya pernah berada dalam keadaan yang down. Ada satu time waktu saya down, kawan saya, seorang sahabat, dia adalah seorang penulis, dia cakap dengan saya, kau baca buku. Buku pertama yang dia suggest saya untuk baca masa tu ialah The Secret. Banyak benda yang saya realize ada dekat dalam ni. Yang sebenarnya apa yang ada dalam ni ada dalam Al-Quran. Cuma Mak Saleh ni dia terjemahkan dengan lebih simple dan kita mudah faham. Jadi baca buku, tak kisahlah baca buku apa. Mungkin anda boleh baca buku ilmu, buku motivation ataupun bacalah buku-buku agama. Yang perempuan tu, bacalah buku-buku macam mana nak jadi wanita seperti Siti Khadijah. Dan selain daripada aktiviti kita, inilah masanya untuk kita nak habiskan masa dengan family. Spend your time with your kids, your family. Macam siapa-siapa yang ada anak-anak, ada suami tu, masa ni lah nak bermanja-manja dengan suami atau dengan isteri. Dan macam saya, yang suami ni jauh, my time ialah dengan anak-anak. Kita buat aktiviti, be creative, buatlah apa-apa aktiviti dekat rumah. Aktiviti yang boleh buat bersama. Jangan bagi anak-anak main gadget je. Macam saya, saya ada game-game macam game tradisional, congkak, ataupun main chess, main dam, dan kita pun boleh tengok kerja-kerja rumah dengan diorang. So spend your time with your family. This is the right time, bonding time. Ambillah masa untuk baca Quran dan baca terjemahan dia. Kalau dulu mungkin kita tak banyak masa, pasal kita ada viewing,
kita ada meeting, bawa klien pergi pergi bawa klien tengok rumah. So inilah masanya untuk kita nak habiskan masa untuk baca Quran. Ramadan pun nak dekat. So boleh jinak-jinakkan diri untuk membaca Quran dan membaca terjemahan Al-Quran. Dan saya rasa banyak je grup-grup WhatsApp dekat luar sana yang buat khatam Quran bersama. Kalau boleh join lah. Even kita pun dalam team ada buat khatam Quran bersama SIQI Melaka. So join lah. Berzikir adalah salah satu benda yang kita boleh buat sebenarnya. Dan kita banyak masa sekarang ni. Dan saya realise berzikir 1,000 satu hari itu adalah perkara yang sangat mudah sangat. Dan sikit je 1,000 sebenarnya. So cubalah yang buat. Okay guys, okay, saya rasa ini je yang saya dapat share dengan anda. Macam mana anda boleh kekal positif dan produktif sepanjang lockdown ni. Saya harap ianya dapat memberi manfaat. Mungkin anda juga ada tips-tips yang lebih menarik yang boleh share dengan kami. So sekiranya ada tips-tips yang menarik, share lah supaya kita sama-sama boleh mungkin boleh lakukan bersama-sama. Okay, saya rasa sampai di sini saja. Tapi sebelum tu, saya nak cabar anda untuk buat satu short video aktiviti ataupun perkara yang anda lakukan, perkara positif yang anda lakukan, tak kira apa, tak kira berkaitan dengan kerja ke ataupun apa-apa saja, tak semestinya berkaitan dengan aktiviti-aktiviti dengan IQI, whatever. Tapi saya nak kamu buat satu video pendek yang kreatif, yang menarik dan dan benda tu kita akan share untuk dijadikan benda positif yang kita boleh share dekat semua orang. So saya nak video tu dalam 5 minit je. 3 ke 5 minit sahaja video tu yang anda boleh share. Tak kira lah sama ada just a speech ataupun perbuatan ke, aktiviti ke. Saya nak anda share dalam group. Dan siapa yang saya rasa video tu menarik, yang buat video menarik, yang kreatif dan mendapat yang something different, saya akan bagi hadiah. Siapa nak hadiah? Okay, saya nak tengok video anda. I'll give you 3 days. Okay, siapa nak sahut cabaran saya? Jom kita buat video perkara yang positif. Okay, stay positive dan jaga kesihatan. Stay at home, jangan makan banyak. Bye. Assalamualaikum.